yang sangat mencurigakan. Ada salah mukmesnya tuh. Mau apa ini? Buat apa ini? Bukan buat apa-apa. Buat apa ini? Mana sih aing urusan anak? Mohon Pak sebut ke dia. Iya, Pak. Mana mau disebutkan? Tuan, sarang iya, Pak. Kamu bawa apa itu? Pisau, Pak. Buat naon? Baca aja dari sini. Tidak apa? Ini bisa ngebunuh orang, tau nggak? Ya kan saya hasil dari sini, kan? Saya keluar. Bukan apa-apa. Hah? Iya, Pak. Saya kasihan sama kamu kalau kamu terlibat nanti pembunuhan ke orang. Pak, Bapak security? Iya. Maaf ya. Ya, siap. Bapak juga di sini harus sama-sama perhatikan. Iya, Pak. Anak ini bawa senjata tajam. Tidak ada alasan dia untuk jaga-jaga. Ini motor siapa? Kalau dia untuk membunuh, Bapak kenal, kan? Hah? Kenapa? Saksi. Saya nggak merhatikan, Pak. Lagi di dalam. Plat nomor ini sini. Makanya, maaf ya. Iya. Bapak, ini motor Bapak ini ada masalah. Cuman kasihan Bapak juga. Salah seorang pemuda membawa sepilah senjata tajam. Woi, perempuan, apa yang kau buang? Woi, berapa jam lagi? Woi, kamu nama ibu apa? Buang apa? Bapak yang kau buang itu berapa ini? Berapa file tadi? Ketangkap bang apa kamu? Hei, kamu harus minum apa? Kamu habis minum apa? Ini, obat. Ya ini bawa aja ke kantor ini. Jarumnya dibuang mana? Ini mas. Pel itu yang dibuang sama dia tuh. Sudah gak pel kamu? Kalau kamu pas senjata tajam itu indikasinya apa? Ini saya mah cuman kalung, Pak. Nah, dengerin. Cuman kalung. Kamu itu senjata tajam kamu simpan di sini. Itu yang dari tas. Kamu simpan di mana tadi? Iya, Pak. Kamu simpan di mana tadi? Di situ. Sama siapa? Sama saya. Iya. Terus alasan apa lagi? Iya punyanya dia yang lagi tidur. Terlepas kalaupun ya, berarti temanmu itu kerjasama dengan kamu. Kalau ngelakuin kejahatan, pisau dia kamu yang gunakan tetap kamu kena. Santap itu aja saksi bisa kena. Saya nggak Pak? Pakai bodoh orang. Bapak kena nggak? Kena jadi saksi. Walaupun Bapak kenal dengan anak-anak ini, jadi pelajaran buat Bapak. Ya, saya kasihan ke Bapak juga. Anak-anak ini ternyata, nih dia bawa senjata tajam. Walaupun tidak ada niat, kalau ada kesempatan nanti akan terjadi hal tidak diinginkan atau ada kelompok lain akhirnya akan terjadi penusukan atau mungkin kejahatan jalanan lainnya. Kamu bawa pisau, kamu udah kena pisau undang-undang darurat. Minimal kamu 2 tahun penjara itu. Iya. Ngapain bawa pisau kayak gitu? Punyanya ini Pak dari tas sama saya sempetin. Saya mah cuma di... Kamu banyak alasan di... Buka jaketmu. Teman jalan ya Pak. Hah? Teman di jalan. Ya udah, buka jaket gak apa-apa. Nah. STNK-nya mana? Saya masih menghargai kamu STNK-nya mana? Ya, BPKB doang di rumah. Di rumahnya mana? Ya. Di Nokteng. Nokteng, itu kalkulatornya kemana? Ada di dalam rumah. Kamu suka nyuri kalkulator ya? Ini mah kalkulator kort ini loh. Soalnya kan ini diganti sama kalkulator B28 atau ini. Eh, minum apa belum? Habis umur tulang. Obat kali. Apa? Obat. Kamu yang punya pisau itu? Kamu dituduh yang punya pisau itu kamu benar? Nah, iya, tapi bukan punya saya. Ya siapa? Tahu. Oh, ada di sanggup kamu kok. Ya siapa? Kamu minum apa? Kayaknya pemuda tersebut sudah terindikasi mengkonsumsi barang-barang yang tidak diinginkan, mungkin obat-obatan. Amankan senjata tajamnya, termasuk anaknya kita amankan ke Mako untuk proses lebih lanjut. Kita melanjutkan sampailah ke jalan bebas. Kita melihat segerombolan pemuda yang berkendaraan. Kamu tinggal di mana? Di Jamika. Terus sampai nggak ada plat nomor sama sekali, gimana ya? Lagi di beres. Sekarang semua motor yang kayak gini, yang perutu-perutu kayak gini, SNK-nya nggak ada, alasannya lagi dibenerin, lagi dicet lah, lagi ini lah, lagi itu lah. Terus makanya Pak, ke kesan aja. Hah? Ke bengkel Erwin. Enggak, kenapa nggak pakai plat nomor? Udah baru beres, Pak. Ah, alasan kamu tuh. Dan ini sangat mencurigakan sekali dan mungkin sangat kasat mata karena di antara kendaraannya tidak dilengkapi dengan TNKB atau tanda kendaraan motor. Kenapa motor masih belum selesai kamu dipakai plat nomor segala macam pun nggak ada kayak gini? Motor kayak gini kamu, ini kota, ini bukan di hutan. Ini ada.
apalagi STNK alasannya ketinggalan, plat nomor pun nggak ada. Ini lagi dicek, masa udah kayak gini kotornya kayak gini, masa lagi dicek kamu. Nggak ada plat nomor dua-duanya. Kenapa motor-motor lu? Plat nomor itu semestinya gimana? Dipasang di... Di rumah atau dipasang di motor? Dipasang di motor, Pak. Terus? Kenapa ini nggak dipasang? Minimal ada plat nomor yang sah atau yang resmi ungkapan yang lain. Karena ini sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor yang tanpa plat nomor. Ini STNK-nya ada nih? Ada. Mana-mana STNK-nya? Coba cocokkan dulu nomor kerangkanya. Cocokkan dulu tuh. Cocok. Terus plat nomornya ini kemana? Bayar pajak nggak cuma lihat itu. Nanti pakai ngerampok, pakai ngejamret, menghilangkan identitas. Ya kan? Sekarang hampir semua kejadian, orang ngejamret segala macam pakai motor tanpa plat nomor. Biar tidak terbaca oleh orang lain. Kalian tinggal di mana? Saya di Cibaduyut, Pak. Udah ada foto dulu mukanya, ya. Sini lo. Lo. Mana tuh yang barusan bawa motor ini? Bukain lo. Saya bawa motornya ke kantor. Kamu besok bawa BPKB dengan STNK-nya. Motor tersebut kita amankan ke Mako. Karena dia tidak bisa menunjukkan surat-surat. Mobilnya ini. Kayaknya ini mobil ini. Mobil ini. Nah, sampai coba lihat. 13.95 BG. Oke, betul. Mana mobil ini? Itu siapa pemilik mobil itu, Pak? Ini saya, Pak. Mobil abang sendiri? Ya, abang siapa?